Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Berbagi Info Channel. Kali ini kita akan membahas berapa jumlah perangkat yang terhubung di jaringan WiFi kita, atau berapa banyak pengguna yang memakai jaringan WiFi kita ya teman-teman. Nah, ini saya sudah ketikkan browser untuk memasuk ke jaringan WiFi. Namun sebelum teman-teman masuk, ketikkan browser 192.168.1.00.1 ini untuk Hawaii browser, untuk Hawaii ini ya teman-teman. Nah, teman-teman harus terhubung dulu ke jaringan WiFi-nya. Kita langsung cari saja di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah modem Hawaii dengan nomor HG8245H5 ya teman-teman, sama seperti video-video sebelumnya. Nah, sebelum kita membahas berapa jumlah perangkat yang terhubung di jaringan WiFi kita, atau berapa banyak pengguna yang terhubung di jaringan WiFi kita, cara melihatnya, alangkah baiknya teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe, dan karena subscribe itu gratis ya teman-teman, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, ini saya sudah di webpack-nya ya teman-teman, di webpack WiFi Hawaii dengan nomor seri HG8245H5. Kita login saja ya teman-teman. Nah, ini untuk user ya tetap admin ya teman-teman. Nah, lalu untuk passwordnya, kalau belum diganti admin, kalau sudah diganti teman-teman masukkan saja passwordnya. Nah, sekarang langsung kita browsing saja, kita searching saja ya teman-teman. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah homepage atau tampilan layar depan untuk WiFi Hawaii dengan nomor seri HG8245H5 ini ya teman-teman. Nah, langsung kita ke tutorialnya ya teman-teman. Jika teman-teman lihat tampilan daripada homepage ini ada internet WiFi configuration dan ada WiFi devices, udah itu write devices, udah itu phone. Nah, kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia agar teman-teman sama-sama mengerti dan saya juga lebih enak untuk menjelaskan. Nah, di sini ada internet konfigurasi WiFi, lalu perangkat berkabel, telepon, dan perangkat WiFi. Nah, untuk melihat berapa banyak jumlah perangkat yang terhubung di jaringan WiFi kita ini, atau jaringan WiFi di rumah teman-teman, nah, penggunanya itu ini ya teman-teman, perangkat WiFi ini. Kita klik saja perangkat WiFi seperti ini, lalu kita tunggu sebentar. Nah, kita coba scroll. Ini ada 11 perangkat yang terhubung ya teman-teman. Nah, semuanya ada jenisnya, ada jenis, ada nama perangkat, ada ID-nya, ada info perangkatnya, dan status perangkatnya. Setelah itu ada durasi koneksi dan operasi ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat Oppo A92, Oppo A12, iPhone 2. Semuanya di sini sudah terhubung, dan ada yang offline dan ada juga yang online ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa curiga dengan jaringan WiFi di rumah teman-teman setelah dilihat seperti ini, teman-teman bisa menghapus perangkat yang masuk ke rumah, ke jaringan WiFi teman-teman ya, ke jaringan WiFi di rumah teman-teman. Di sini kita bisa ada detail untuk menghapus ya teman-teman, ada detail, ada menghapus, ada aplikasi. Misal kita akan menghapus yang paling bawah, misal ada yang SSID tanpa nama, ini kita hapus saja. Yang enggak ada namanya ini kita menghapus seperti ini, lalu kita oke. Nah, setelah kita menghapus maka yang itu jumlah apa perangkatnya akan berkurang ya teman-teman, menjadi 10. Coba kita lihat. Nah, ini sekarang sudah 10. Nah, kalau teman-teman menemukan hal seperti ini di jaringan WiFi rumah teman-teman, mohon teman-teman untuk segera mengganti sandi WiFi di rumah teman-teman, karena jaringan WiFi di rumah teman-teman itu sudah ditumpangi ya teman-teman, artinya sudah ada pengguna perangkat lain yang masuk ke jaringan WiFi rumah teman-teman. Jadi teman-teman kalau merasa, misalkan di rumah teman-teman ada 5 buah HP yang digunakan untuk mengakses jaringan di WiFi rumah teman-teman, lalu ditemukan ada sekitar 10 ataupun lebih daripada 5, teman-teman silakan hapus atau langsung ganti kata sandi WiFi di rumah teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian aja dulu berbagi informasi kali ini. Cukup jelas ya teman-teman untuk modem
Huawei HG8245H5 ini untuk mengetahui jumlah perangkat cukup di homepage-nya saja, lalu teman-teman ke perangkat WiFi-nya ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, mohon kiranya untuk teman-teman like, comment, share, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Cukup sekian aja dulu, jika ada pertanyaan silakan teman-teman komentar di kolom komentar, tanyakan apa yang ingin teman-teman tanyakan seputaran WiFi Huawei HG8245H5 ini. Akhir kata, billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.